Kalau kita lihat 2015 itu zamannya Pak Franky, ya ini zamannya Pak Franky, itu RPJM itu 519 triliun, alhamdulillah tercapai sebesar 545,40 triliun. Kemudian diganti oleh saya pikir teman-teman sudah tahu, saya tidak sebutkan namanya, nanti kepala besar soalnya. Itu di 2016 ada terjadi reshuffle kabinet, ya kemudian ada pejabat terdahulu saya masuk, dan itu target RPJM-nya 594,80, realisasinya 612. Kemudian 2017 target RPJM 678, realisasinya 692. Namun pada 2018 wartawan catat ini, RPJM kita 765 triliun. Realisasi investasinya 721,30 triliun. Jadi dalam fasenya itu ada target yang tidak tercapai. Kemudian kami masuk 2019, kami masih mendapat kuartal keempat, itu target RPJM-nya itu ada 817 triliun, realisasinya 826 triliun. Di era COVID pun, di RPJM-nya itu 858,50 triliun, kita mencapai target 901 triliun. Bapak Presiden Jokowi meminta saya, waktu itu dari 826 triliun harus naikkan Mas Bahlil 900 triliun, padahal COVID. Alhamdulillah tercapai 901 triliun. Kemudian di 2022, RPJM 968 triliun, tapi dalam rangka bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, rumusnya adalah investasi sektor real di luar hulu migas dan sektor keuangan harus mencapai 1.200 triliun. Alhamdulillah tercapai juga 1.207 triliun. Dan di tahun 2023 target kami Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.400 triliun. Dan DRPJM sebesar 1.099 triliun. Dan alhamdulillah tercapai sebesar 1.418,90 triliun rupiah. Ini terjadi karena bantuan teman-teman wartawan untuk memberitakan hal-hal positif di bangsa kita. Jadi ini perbandingan antara pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, dan pejabat sekarang yang tamatannya di setiap Port Numbai, alumni Jayapura. Itu.